2.38 bilion ringgit disalurkan menerusi fasa kedua bantuan prihatin nasional 2.0 pada 21 Januari lalu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan bayaran fasa kedua itu mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu untuk pengkreditan penuh memandangkan ia membabitkan jumlah besar. Justru beliau memohon agar semua penerima yang layak untuk bersabar. Saya juga ingin berkongsi bahawa dari 21 hingga 24 Januari, sebanyak 6.4 juta akaun telah dikreditkan dan daripada 25 hingga 29 Januari, 3.8 juta akaun sedang atau akan dikreditkan. Tengku Datuk Sri Zafrul mengumumkannya menerusi laporan laksana ke-38. Sementara itu, proses permohonan baharu bagi fasa pertama Bantuan Prihatin Rakyat BPR yang dipercepatkan dibuka untuk permohonan sehingga 15 Februari depan. Bantuan tersebut diharap dapat memanfaatkan lebih 8 juta penerima.